Mia sedang membuat semakan di akaun banknya. Dia kelihatan kecewa apabila akaun banknya hanya tinggal RM60 sahaja. Minggu lepas baru je gaji. Tapi akaun bank tinggal 60 sen je. Macam mana nak bertahan lagi 3 minggu ni? Mak kat rumah pun tengah sakit. Mana nak cari duit untuk bayar ubat ni? Tiba-tiba, Mia mendapat satu pesanan dari adiknya Zahra. Manalah aku nak cari duit banyak tu. Dahlah bonus bulan ni pun kena potong. Zahra ni pun satu. Asyik minta duit je dengan aku. Ketika Mia masuk ke sebuah kafe, tiba-tiba dia terlanggar bahu dengan seorang wanita. Apa ni? Maaf cik, saya tak sengaja. Saya betul-betul tak perasan cik dekat sebelah saya. Hello? Cik, saya ni Datin tau. Maaf, Datin. Izzat, awak ni masih boleh nampak lah. Awak ni pembantu kawan suami saya ke? Datuk Kusairi, kenal tak? Kenal? Patutlah lembab. Pembantu Kusairi rupanya. Saya boleh cakap dengan awak ni. Nak saya panggil awak apa? Nama saya Mia Adriana. Datin boleh panggil saya Mia. Lalu mereka pun duduk berdua sambil menunggu pesanan sampai. Okey. Saya rasa awak mesti tahu kan tentang projek pembinaan Tanjung Rambutan tu. Awak mesti tahu sebab aku saya pihak awak seorang je. Ya Datin. Apa yang saya kena buat? Saya nak awak tukar nama kontraktor projek tu kepada syarikat suami saya, Gochujang Berhad. Lepas tu, saya nak awak maklum kat saya setiap perkembangan projek tu. Sebagai permulaan, saya akan beri awak RM20,000. Bila semua dah selesai, saya akan tambah lagi RM80,000. Jangan risau. Perjanjian ni antara kita berdua je. Tak ada siapa yang tahu lagi. Datin Laila mengeluarkan fail yang mempunyai perjanjian antara mereka berdua. Mia pada mulanya teragak-agak untuk menurunkan tanda tangan. Namun, disebabkan wang yang ditawarkan itu agak lumayan, dia segera bersetuju dengan semua syarat yang dinyatakan oleh Datin Laila. Nah, tanda-tanda. Mia berjabat tangan dengan Datin Laila. Lalu dia pun berjalan keluar dari kafe. Dia menerima pesanan. Mia pun tersenyum kegembiraan sambil berangan untuk membeli belah barangan yang mahal dan berjenama. Assalamualaikum, Mak. Di rumah Mak Leha. Mia dah balik ni. Waalaikumsalam. Kau datang ni nak minta duit kat aku ke? Apa Mak ni? Selama ni tu Mia yang tanggung kita semua kan? Dah tu tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba datang, kenapa? Mesti ada udang di sebalik batu, kan? Ah, lagi satu. Kau tahu tak apa jadi kat Zahra tu? Dah lama aku tak dengar khabar dia. Kau ada hubungi dia? Ada, Zahra minta duit sikit. Dia kata dia nak pergi Berlin dengan kawan-kawan dia. Perangai si Zahra tu. Dah ikut pangai kau, kau tahu tak? Kerja tahu menghabiskan duit orang je. Apa nak jadi kalau macam ni? Eleh. Kita orang ni anak siapa? Anak mak kan? Kemana tumpah kuah kalau tak ke nasi? Mulut kau tu aku cili-cili bawa kau tahu tau.
Ah, lagi satu, lain kali kau datang sini, kau bawa lah si Nadia tu sekali. Aku pun dah lama tak jumpa dia. Ini kan borak dengan dia. So, bawa lah dia sekali kalau kau balik sini. Tubah rindu aku kat dia. Mia tidak mengendahkan ibunya. Dia sedang leka bermain telefon. Tiba-tiba, dia menerima satu pesanan SMS daripada nombor yang tidak dikenali. Mia dalam hati, ini nombor dating Laila ke? Lalu dia menyimak semula akaun banknya dan dia mendapati bahawa dia telah menerima lagi RM20,000. Mak Liha termenung melihat anak sulungnya yang penat baru pulang dari kerja. Lepas ni, kau tak perlulah susah-susah cari duit untuk tanggung kos rawatan mak. Mak ada tenaga lagi nak kerja ni. Mak boleh jual nasi lemak, nasi goreng, pisang goreng, semua mak boleh jual. Kamu tak perlu susah-susah cari duit, ya? Mak ni nak satu je untuk anak-anak mak. Mak nak anak-anak mak ni berjaya dunia akhirat. Menjadi orang berguna untuk masyarakat. Itu je mak nak. Kau faham tak? Kau faham tak? Yelah, mak. Mia sedang duduk di atas sofa sambil membeli barang di aplikasi Shopee. Pada waktu yang sama, Nadia baru sahaja selepas solat zuhur lalu dia turun ke tingkat bawah. Mia, aku nak cakap sikit ni. Dah 3 bulan duit rumah sewa aku yang tolong bayarkan. Takkan bulan ni aku nak bayarkan juga? Dulu kau yang nak sangat ajak kita bayar sama-sama. Berapa jumlah semua tu? Setakat RM10,000 tu setahun pun aku boleh bayar lah. Kau ni dia kecil pun nak bising. Mana kau dapat duit banyak ni, Mia? Setahu aku, kau ni baru je dapat kerja kan? Gaji paling banyak pun RM1,500 sebulan. Kau ni sibuk hal. Aku kenapa? Aku ada menyusahkan kau ke? Tak adalah, tapi macam pelik. Okey, aku ni bukanlah orang yang baik sangat. Tapi sebagai kawan kau yang sama-sama membesar dengan kau, aku cuma nak nasihatkan kau. Ingat, jangan buat kerja haram untuk dapatkan duit. Jangan dibutakan dengan duit. Nanti dah terima padahnya, baru nak menyesal. Aku tahulah apa aku buat. Keesokan harinya, Nadia baru sahaja mengambil semua buku usahan yang diletakkan di hadapan pagar rumahnya. Mesti kerja si Mia ni. Beli barang tak ingat dunia. Penatlah aku nak nasihatkan dia ni. Nadia mengeluh lalu masuk ke rumah dan duduk di atas sofa. Tiba-tiba, dia melihat sekeping fail milik Mia. Dia membaca muka hadapan fail tersebut. Dia tidak mahu menyibuk hal Mia, lalu dia terus membuka televisyen. Pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan 4 daripada 5 individu yang terlibat ditahan bagi membantu siasatan isu rasuah projek pembinaan Hospital Tanjung Rambutan. Antara individu yang ditahan merupakan pengarah dan timbalan pengarah syarikat Gojuchang Berhad iaitu Dato' Daniel dan Datin Laila. Mereka ditahan SPRM sejak Jumaat yang lalu. Siasatan dilakukan hasil kerjasama dan perkongsian maklumat yang disampaikan kepada SPRM. Kini, SPRM sedang mencari lagi seorang individu yang berusia 20-an yang juga merupakan orang tengah dalam projek ini. Jika terdapat sebarang maklumat tambahan berkaitan kes ini, orang awam diminta terus hubungi pihak SPRM bagi membantu siasatan. Ingatlah bahawa rasuah membawa kemusnahan kepada sesebuah negara. Sekian, terima kasih. Nadia terkejut mendengar berita itu. Dia terus melihat semua fail di atas meja tadi. Tiba-tiba, di atas meja yang sama, sebuah pesanan terpapar di telefon Mia. Takkanlah si Mia tu pun terlibat dengan kes rasuah ni. Tapi, apa yang dibuat ni satu perkara yang salah. Astagfirullah, apalah yang kau dah buat ni, Mia? Ya?
Nadia ke hulu ke hilir di ruang tamu untuk membuat keputusan sama ada dia perlu melaporkan kes tersebut atau dia berdiam diri sahaja. Setelah 5 minit berfikir, akhirnya dia membuat keputusan untuk membuat panggilan kepada pihak SPRM berkaitan fail yang dibacanya. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam, Cik. Apa yang boleh saya bantu? Saya baru saja lihat berita tentang kes projek pembinaan Hospital Majur Rambutan. Saya ada maklumat berkaitan kes ni. Setelah beberapa minit membuat panggilan dengan pegawai SPRM, Nadia cepat-cepat menyimpan semua fail projek itu di tempat asalnya. Pada waktu yang sama, Mia turun dari tangga. Kau telefon siapa tadi? Muka kau pucat je. Kau ada buat salah? Mana ada aku buat salah? Tadi... Mak Leha telefon aku. Oh, ingatkan siapalah tadi? Mia, aku nak pergi beli barang kejap. Boleh tak kau duduk rumah sebab malam nanti ada kawan aku nak datang hantar barang? Nadia terpaksa menipu kerana dia tidak mahu Mia melepaskan diri ke Thailand. Mia duduk di atas sofa lalu menonton drama Korea. Nadia pun terus keluar pergi ke rumah ibu dan bapanya. Hari pun sudah senja. Mia terleka menonton drama Korea sehingga dia tertidur. Tiba-tiba, dia menerima satu panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Woi, Mia Adana. Kau boleh keluar dari sini ke? Apa yang kau cakap ni? Aku tak faham lah. Aku dah hantar pesanan tengah hari tadi. Cuba kau tengok. Larikan diri cepat. Lagi setengah jam je. Mia masih mamai lalu membaca pesanan tersebut. Mia menjerit kerana ketakutan dan dia semakin panik. Dia terus mengemas barang-barangnya di bilik. Ketika dia mahu keluar rumah, dia mendapati bahawa kuncinya tidak boleh membuka pintu rumah. Mia segera menghubungi Nadia untuk bertanyakan di mana kunci rumah yang sebenarnya. Namun, Nadia tidak menjawab panggilan tersebut. Sebelum sempat Mia keluar dari pintu belakang, tiba-tiba dia mendengar siren dan dia baru sedar bahawa rumahnya telah dikepung. Dua orang pegawai SPRM telah menunggunya di pagar rumah. Pada waktu itu, Mia hanya mampu menangis kerana dia sudah tahu pengakhirannya. Kami dari pihak SPRM telah mendapat laporan bahawa Cik Mia Adriana telah terlibat dengan kes rasuah projek pembinaan Hospital Tanjung Rambutan. Cik, sila ikut kami sekarang. Bukan saya lah, Cik Fidu ni salah orang. Lepaskanlah saya. 01. Mak Liha penat mengemas rumahnya lalu duduk di atas sofa sambil membuka televisyen untuk menonton berita terkini. Pada masa yang sama, dia juga membuat panggilan kepada Mia. Tetapi, tiada siapa yang menjawab panggilan tersebut. 02-20-90-454. Hello? Budak ni. Tak geti jawab telefon ke? Mana budak ni menghilang ni? Budak-budak sama sekarang ni. Nah, Adana Hassan, seorang individu yang terlibat dalam kes rasuah pembinaan Hospital Tanjung Rambutan Selangor, dituduh meminta dan menerima rasuah daripada kontraktor syarikat Gochujang Berhad berkaitan projek seluas lebih kurang 10 ekar ini. Sebagai balasan, gadis berumur 24 tahun ini menjanjikan kelulusan dan bantuan dalam proses melicinkan perjalanan projek tersebut. Rasuah berupa wang tunai sebanyak RM40,000 telah dipindahkan ke dalam akaun bank suspek yang diberi daripada pengarah dan timbalan pengarah syarikat Gochujang Berhad. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara tak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda daripada nilai suapan iaitu sebanyak RM2 juta. Mak Liha terkejut melihat berita yang menyatakan bahawa anaknya telah dikenakan hukuman lalu dia terus menelpon Nadia. Ya, betul ke si Mia tu kena tangkap ni? Anak mak kena tangkap ke ni? Tapi Mak Liha jangan susah hati ya. Lagipun Mak Liha baru je kan keluar hospital bulan lepas. Mak Liha jaga diri ya. Nadia. Maliha? Hello? Maliha okey ke kat sana? Assalamualaikum. Nadia segera ke rumah Mak Liha. Ketika dia sampai di rumah Mak Liha, dia terkejut melihat Mak Liha terbaring di atas lantai. Maliha? Ya Allah, Maliha!
Nadia menunggu di ruang kecemasan selama hampir 5 jam. Akhirnya, doktor yang bertugas keluar dari bilik kecemasan. Doktor, macam mana dengan keadaan makcik saya? Ceritanya, kami ingin maklumkan bahawa Puan Nurleha telah menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 6 petang tadi. Kami dari pihak hospital mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Nadia terdiam dan kaku. Air matanya mula mengalir tidak henti. Dia terus menghubungi Peguam Mia untuk memaklumkan bahawa Mak Leha sudah meninggal dunia. Setelah Mia mengetahui berita pemergian ibunya, dia terus menangis sehingga pingsan. Apabila disedar, dia masih di atas katil biliknya. Dah pukul berapa kau ni baru nak bangun? Kenapa kau ada dekat sini lagi? Eh, Minah ni. Kenapalah pelik sangat perangai hari ni? Banyaknya duit dalam akaun ni. Mia terus menelefon Datin Laila untuk memutuskan perjanjian mereka berdua. Akhirnya, Datin Laila bersetuju. Aku kena jumpa Datin sekarang. Nak batalkan perjanjian tu. Mia terus turun tangga apabila mendengar suara ibunya yang sedang menghidangkan sarapan pagi. Matahari dah terpacak ni baru bangun ke anak dara, oi? Hai, teruk no perangai tu. Kan Mia, Mak. Mia janji akan berusaha cari rezeki halal untuk kita semua. Pelik betul budak zaman sekarang ni kan? Rasanya budak tu ngigau kan? Betullah pagi, siang-siang buta ni. Kesimpulannya, kita perlulah bijak membuat keputusan agar tidak menyesal di kemudian hari. Rasuah merupakan satu perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Pelbagai kesan negatif yang bakal dihadapi oleh negara yang kita cintai sekiranya gejala rasuah ini tidak dibendung. Rasuah diibaratkan sebagai anak-anak yang boleh menumbangkan sebuah negara kerana kerjanya tidak nyata. Bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab.